الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فإن مقاصد الخير مفتاح العنايات ما دمت تقصد في أمورك في صباحك ومسائك أمور الخير علامة أن لك عناية من الله سبحانه وتعالى عناية ترعاك عناية خاصة من الله ليه؟ لأنك تقصد الخير فلهذا ينبغي للإنسان في كل يوم عندما يصبح يقصد فعل الخير وينوي فعل الخير لتكون له عناية من الله خاصة ورعاية من المولى سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام النووي في كتابه الأربعين عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني من اليمن أصله اليمن من قبيلة قال الدوس أسلم ومن حين ما سلم فرغ نفسه لطلب العلم هذا أكثر الرواية فلما كان يكثر من رواية الحديث قال أكثرت يا أبو هريرة لساعة قلت سمعت رسول الله قال رسول الله عجيب. قال نعم أنتم رحتوا وقفت تجارات وأنا لزمت سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم هذا حاز العلوم النافعات هذا العلوم النافعات رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسمى في كتب الحديث أبو هريرة وفي حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكانت أحب الكنى إليه لأنه يحب هذا الاسم لانه كنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ابا هلا كان عنده هر هكذا يا ابا ها أه. ويعتني بطعام الهر فيقال يا ابا هر فقال يا ابا هر فقال يا ابا هريره بالنسبه الى الهره م. كان رحيم ويعطف عليهن ويعطيهن الحليب م. روى حديثا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالإكثار من الخير وكيف طرق الخير والسبيل إلى إدراك تلك الطرق من الخير حتى تسلك طريق الخير وتعمل بأعمال أهل الخير فتلحق بحزب أهل الخير وسيد أهل الخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم Yang kita pada pagi hari ini adalah Kitab Arba'in Nawawi Hadis ke-26 uh, Sebagai tadi beliau menjelaskan bahwa Niat yang baik Tujuan yang baik dari seseorang Itu akan mendatangkan Bantuan Dan perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala Secara khusus kepada orang tersebut Karena itu Di setiap harinya Khususnya pagi hari Ketika kita bangun dari tidur Hendaknya kita Memiliki niat dan tujuan yang baik yang akan kita lakukan sepanjang hari, baik yang bisa kita lakukan atau secara baik tidak bisa kita lakukan. Niatkan sejak bangun pagi setiap harinya, niatkan untuk melakukan kebaikan segala macam kebaikan kepada orang lain dan juga pada diri sendiri. Dengan begitu, Anda akan memancing, mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Hadis kita yang akan kita kaji pada hari ini adalah hadis ke-26 diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau berasal dari kabilah Daus yang ada di Yaman. Sejak pertama kali beliau masuk Islam, beliau e, menggunakan, mengerahkan seluruh waktunya hanya untuk mencari ilmu, ngaji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ngurusi yang lain Fokus hanya untuk mencari ilmu Sejak pertama kali masuk Islam Karena itu kemudian beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW Sayyidina Abu Hurairah itu kalau berbincang dengan orang lain Dikit-dikit Rasulullah SAW bersabda Ngomong dikit Rasulullah SAW bersabda Jadi semua pembahasan yang dibincangkan dengan teman-temannya Mesti Sayyidina Abu Hurairah punya hadis selalu mengatakan Rasulullah bilang begini, Rasulullah bilang begini. Akhirnya sebagian orang bilang pada Abu Hurairah, eh Abu Hurairah, dikit-dikit kamu ini meriatkan dari Nabi, dikit-dikit meriatkan dari Nabi. Kok banyak sekali hadis kamu ini? Itu kayak sebagian orang dikit-dikit ada lagunya, ada nyanyian itu. Sebagian orang ngomong apapun begitu. Saya Abu Hurairah tidak dikit-dikit. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya para sahabat itu kamu dikit-dikit kalau Rasulullah. Kata kemudian Abu Hurairah menjawab. Ya, karena memang aku fokus mencari ilmu pada Nabi ngaji pada ilmu ngaji kepada Rasulullah SAW kalau kalian kan sibuk dagang itu jarang hadir pengajian Nabi dagang tak urusannya. itu kalau aku memang selalu bersama Nabi makanya semua yang aku bahas pasti ada hadis dari Rasulullah SAW uh, Sayyidina Abu Hurairah ini Abu Hurairah adalah kunyah kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan ini kunyah yang paling beliau sukai Abu Hurairah ayahnya kucing itu. Jadi ini yang paling beliau sukai kenapa ini kunyah dari Rasulullah SAW karena suatu hari pernah Abu Hurairah itu uh, sedang uh, ngopeni kucing gitu, ngasih makan. Jadi perhatian memang dia beliau punya kucing, melihara kucing, dirawat gitu, dikasih minum susu, dikasih makanan, perhatian. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diberi kunyah dengan nama Abu Hurairah. Hadis yang beliau riwayatkan ini uh, hadis ke 26 di Arab ini. Uh, apa menjelaskan tentang banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan. Gam Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu sulama minan nasi 'alaihi sadaqah. Kullu sulam 'alaihi sadaqah. Ai kullu sulama hadhih al al 'idham al'asab. والموجود اي كل سلام اي كل مفصل من مفاصل الانسان عليه كل يوم لتسلم له ليسلم له يومه ويكون في امان وفي عافيه عليه على كل مفصل صدقه يتصدق وورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان مفاصل ابن ادم ستون وثلاثمائة يعني كل يوم تتصدق عنها عن صدق عن كل مفصل تكون في سلامة في عافية في أمان من أمراض وفيروسات م? م. كل سلامة كل يوم كل سلامة من الناس عليه صدقة يتصدق عن هذه السلامة السلامة هذه المفاصل المفاصل في اللغة تطلق على عظام الأصابع لكن المقصود هنا المفاصل مفصل هنا ومفصل هنا وهكذا هذه هذه مفاصل كل يوم تتصدق عن هذه سلامة سلامة اسم يطلق على المفرد والجمع قالوا سلام وقيل يجمع على سلاميات كل سلامة من الناس أي من بنادم كل يوم عليه صدقة في كل يوم تطلع عليه فيه الشمس عليه صدقة لله سبحانه وتعالى فإن الصدقة لله سبحانه وتعالى تحفظك من كثير من البلايا والمصائب من البلايا نزل وباء الصدقة تدفعه فيروس الصدقة تدفعه فإذا عظم عظمة المصيبة وعظم البلاء والوباء تحتاج إلى صدقة كثيرة وإذا كان بلاء قليل صدقة قليلة فكل شيء بحسبه كل شيء بصابين. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة على وجهها واصطناع المعروف يعني تعمل معروف مع اخرين تبذل لغيرك وبر الوالدين وصلة الرحم هذه فوائدها عظيمه عند الله سبحانه وتعالى تحول الشقاء الى سعاده ها؟ لو كان شقي تحول الى سعيد ولا؟ ببركته هذه مقاصد الخير بركة الاعمال الصالحه وتزيد في العمر لو كان عمرك خمسين تزيد إلى سبعين تزيد في العمر إيه بركة الأعمال الصالحة وتجيك مصارع السوء ما تموت ميتة شنيعة لا في حادث سيارة ولا في حادث دراجة ولا في حادث طيارة ما تموت إلا وأنت على حالة حسنة مرضية عند الله سبحانه وتعالى ما معنى هذا؟ انك تحفظ من كل مكروه دنيوي واخروي ما شاء الله دنيوي وديني كذلك في امان في دينك في امان في دنياك وتسلم لك عقبك باعمال اذا اصطنعتها في حياتك من اعمال الخير هذه آه. فصدقتها تبعثر آه. تقول آه. كما قال هذا سيدنا من سيدنا داود كان أحد من جلسائي وحضر عزرائيل جلسة سيدنا داود فلما خرج الناس سيدنا عزرائيل قال سيدنا داود رأيتك تحتق النظر في جليسي فلان هذاك قال نعم أنني أقبض روحه بعد ستة أيام عجيب وخرج هذا عبر ستة عشر يوم ولم يموت الرجل ها هذا سيدنا عزرائيل يقول له كيف الرجل هذا بتروح بعد ستة أيام عبرت ستة عشر يوم ما قبضت روحه قال نعم عندما خرج من عندك كان في جيبه ستة دراهم وأعطاها وتصدق بها فأعطاها الله سبحانه وتعالى بكل درهم عشر سنوات أطال الله عمره ستين سنة أوكي الله سبحانه وتعالى وتدفع عنك أذية وتكون سبب في سعادتك أحد كان من المؤذين للناس في وقت نبي الله صالح يؤذي الناس فاشتقوا هذا يعني فقير وشقيع هذا دعا نبي الله صالح استجيبت دعوته عليه خلاص أمه خلاص ماذا جعل هذا هلاك قريب فلما ذا ما هو شافوه يدخل في السوق ولا وقع به شيء فتعجب نبي الله صالح كيف هذا فلما جاء قال تعال انا ايش انت ايش تصنع انت قال ما اصنع شيء الا انا البارح دعوت استجيب لي كيف انت اليوم تمشي على اقدامك قال نعم البارح كان معي رغيفين ها واكلت واحد وجدت رجل جائع تصدقت به قالوا بهذا بصناعك المعروف انا سيب الدعوه لكنها رفعت وأحجبت عنك اذيه انقض متاعك ففك المتاع حقه فاذا فيها افعى كبيره شوف كيف مقيده وكانت هذه الأفعى موكلة به بقتله بصدقته حفظه الله سبحانه وتعالى بالصدقة شوف الصدقة لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء فأكثر من اصطناع المعروف مع إخوانك المؤمنين يحفظك الله في دينك ودنياك وتسلم لك عقباك يوم القيامة الله يوفقنا لما يرضيه عنا يا رب العالمين Hadis ke-26 diriatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah Beliau bersabda Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW bersabda Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah Setiap sulama dari seseorang Itu harus disedekai Sulama ini mana aslinya adalah Tulang jari-jari Tapi yang dimaksud di sini adalah Setiap persendian Yang ada pada seseorang Jadi setiap persendian Yang dimiliki oleh seseorang itu harus disodakoi. Dalam sebagian hadis e, diterangkan bahwa setiap orang itu memiliki 360 persendian di seluruh tubuhnya. Ini ada 360 persendian, sebagaimana e, diterangkan di dalam sebagian hadis. Semua persendian itu harus disodakoi. Kalau kita kepingin selamat, sodakoh itu akan memberikan keamanan kepada kita, perlindungan kepada kita, kita akan selalu selamat, afia, itu dari penyakit, dari virus atau dari apapun yang tidak menyenangkan. Sulama ini bentuk mufrad dan jamaknya sama, mufradnya sulama, jamaknya juga sulama. Wakila jamaknya sulamiat, sulama ini mufrad. Karena itu kalau kita kepingin selamat maka keluarkan sodako. Berapa? Ya tergantung kita kepingin selamat dari apa. Kalau musibahnya besar, itu banyak penyakit di mana-mana, ya maka sodakonya harus banyak. Jadi musibah besar sodako sedikit, ya tidak imbang. Itu jadi kalau musibahnya besar, kita harus sodakonya diperbanyak lagi. Itu. Kalau sodakonya sedikit, hanya akan melindungi kita dari musibah yang apa yang kecil itu. Eh di dalam salah satu hadis diterangkan as-shadaqatu ala wajiha, wastina'ul ma'ruf, Wabirul walidain, wasilatur rahim sa'adah. E, itu Sodakoh, secara benar, kemudian berbuat kebaikan kepada orang lain, berbakti pada orang tua dan silaturahim, menyambung hubungan dengan kerabat. Empat hal ini itu faedahnya sangat besar. Diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu bisa tuhawil Celaka bisa berubah menjadi beruntung. Orang yang sudah dicap celaka, kalau melakukan empat perbuatan baik tadi bisa dirubah oleh Allah menjadi menjadi orang yang beruntung. Kemudian watazidu fil umur bisa menambah umur. Asalnya misalnya takdirnya umur 50 tahun Dirubah, ditambah menjadi 70 tahun. Kemudian wataki mausaryasu, bisa melindungi seseorang dari kematian yang buruk. Dia tidak akan mati karena kecelakaan mobil, motor, atau pesawat. Dia akan mati dalam keadaan sangat baik. Jadi kalau kepingin dihindarkan dari kematian yang buruk, maka lakukan empat hal tadi. Yaitu sedekah dengan benar. Berbuat kebaikan kepada orang lain, berbakti pada orang tua, dan silaturahim ini akan menjauhkan kita dari apapun yang tidak menyenangkan, baik urusan agama, urusan akhirat, ataupun urusan dunia. Ada dua kisah tadi yang beliau sebutkan, yang apa? E, menjelaskan yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa sodako dan berbuat baik kepada orang lain itu akan menghindarkan seseorang dari sesuatu yang tidak menyenangkan baik urusan dunia maupun agama kisah yang pertama dikisahkan e, dulu di zaman Nabi Dawud itu ketika Nabi Dawud sedang kumpul sama kaumnya jadi ketika Nabi Dawud sedang berkumpul sama kaumnya tiba-tiba malaikat Israel datang yang menjelma sebagai manusia gitu jadi ada Israel datang ke apa Nabi Daud yang waktu itu kumpul bersama kaumnya. Nah, malaikat Israel itu memandang salah satu orang di itu di Kemudian Nabi Daud bertanya, eh Israel, kenapa kamu tadi kok mentelengi kok melototi salah satu orang yang duduk denganku tadi? Ada apa? Iya, ini di buku catatan saya kata E, Malaikat Israel, ini di buku saku saya kok tertulis orang ini bakal mati enam hari lagi. gitu. udah, oh begitu, makanya di terus. Ini soalnya sudah hampir ini, hampir dipanen. Itu, kemudian apa? Lewat enam hari, bahkan lewat 16 hari, orang ini belum mati juga. Akhirnya Nabi Daud bertanya, eh Israel, kamu kapan hari hmm. itu bilang Fulan akan meninggal enam hari lagi? Tapi ini sudah lewat 16 hari Ternyata dia masih hidup Itu. Kok bisa ini? Akhirnya Apa? E, malaikat Israel menjelaskan Iya benar Dia memang harusnya mati 6 hari Setelah aku plototi kemarin Tapi ternyata sebelum lewat 6 hari Dia itu punya uang 6 dirham Disodakohkan kepada orang lain dia sodako, dan akhirnya dengan barokah sodako itu, Allah menambah umurnya, dibalas setiap satu dirham, diganti dengan umur 10 tahun, jadi umurnya ditambah 60 tahun jadi yang harusnya mati enam hari lagi malah ditambah umurnya 60 tahun oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara dia sodako sodako, ini bisa menjadi sebab kebahagiaan bagi kita nah, kisah yang kedua yaitu dulu di zaman Nabi Soleh, di zaman Nabi Soleh itu ada orang ini jahat, ada orang sudah fakir jahat lagi, suka mengganggu orang lain, suka menyakiti orang lain, sampai orang-orang itu tidak betah lapor pada Nabi Soleh, Nabi Soleh ini orang ini jahat sekali, selalu mengganggu kita, udah fakir jahat, itu akhirnya ya sudah, akhirnya Nabi Soleh berdoa pada Allah agar supaya orang ini segera dibinasakan, dan Allah langsung menjawab doamu aku terima sebentar lagi dia akan mati. Dapat jawaban langsung Nabi Soleh yang berdoa kepada Allah. Akhirnya Nabi Soleh pun mengatakan kepada kaumnya, udah kalian tenang saja. Aku sudah berdoa kepada Allah agar supaya orang ini segera dibinasakan dan Allah langsung menjawab akan segera mengijabahi doaku. Dia akan segera mati. Tenang saja. Ternyata lewat beberapa hari orang ini masih tetap di pasar, tetap keliling kemana-mana dalam keadaan nggak apa-apa katanya Nabi Soleh sudah sebentar lagi mati ini kok sampai beberapa hari tetap dia masih berkeliaran ada di pasar akhirnya dipanggil oleh Nabi Soleh orang yang jatuh ini eh Fulan sini itu aku beberapa hari yang lalu berdoa pada Allah agar kamu dibinasakan karena kejahatan kamu dan Allah mengijabai doaku tapi kamu kok apa uh, masih hidup sampai sekarang apa yang kamu lakukan akhirnya dia mengatakan iya beberapa hari yang lalu saya itu punya dua potong roti yang satu aku makan sendiri yang satu lagi ketika aku hendak memakan ada orang lapar akhirnya aku kasih aku kasihkan ke orang itu kasihan aku kasihkan akhirnya Nabi Soleh mengatakan oh ini sebabnya kamu selamat ini gara-gara sodako dia selamat dari kematian akhirnya Nabi Soleh menyuruh ayo buka barang-barangmu tas kamu itu kamu buka barang-barang kamu dibuka ternyata ada ular yang sangat besar tapi terikat Nabi Saleh kemudian mengatakan Ini sebenarnya ular yang dikirim oleh Allah Untuk menggigit kamu Untuk membunuh kamu Tapi gara-gara kamu sodako akhirnya ular ini terikat Perhatikan bagaimana keutamaan sodako Ini doa dari Nabi Yang sudah dapat jawaban dari Allah Untuk diterima tapi kemudian digagalkan oleh Allah gara-gara sodako. Karena itu perbanyaklah sodako dan berbuat kebaikan pada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada orang lain itu akan melindungi seseorang dari kematian yang buruk. Kema bayana alana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an as-sadaqah liisa khasa bil mal, bal takunu bil malu bi gharil mal, bal rubba ma fadlatsadaqat gharil mal, fadlatsadaqat al mal. فبين لنا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في قوله تعدل بين اثنين هذه صدقه من اعظم الصدقات عدلك بين اثنين بمعنى العدل اي صلح اثنين متنازعين او الزوج وزوجه متخاصمين اصلحت بينهما هذا صدقه بل من اعظم الصدقات اب وابنه بينهما مخت... اختلاف اصلحت بينهما بين اخ واخيه ها؟ خلاف أصلحت بينهما تعدل بأن تصلح هذه أعظم العبادات المقربات عند رب البريات إصلاح ذات البين، فلهذا قال صلى الله عليه واله وسلم أفضل الناس يوم القيامة عند الله المصلحون بين الناس أفضل الناس يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى المصلحون بين الناس وقد قال الشاعر: إن الفضائل كلها لو جمعت لرجعت بأجمعها إلى شيئين تعظيم أمر الله وإصلاح ذات البين. أعظم شيء تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى وإصلاح ذات البين. وإن المفاسد كلها لو جمعت إن المفاسد كلها لو جمعت لرجعت بأجمعها إلى شيئين تحقير ما عظم الله وإفساد ذات البين هذه من أعظم المفاسد تحقير ما عظم الله هم. وأعظم شيء عظمه الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتحقيره من أعظم المفاسد وافساد ذات البين اي تحصل اثنين زوج وزوجه يدخل فتنه بين زوجه من شان يطلقها من زوجها اصحاب جالسين جماعه متفقين على راي وعلى مجلس صفاء ياتي فتنه يفتن بين المجلس هذا فرق المجلس اصحاب متناصحين في الله يدخل يفتن بينهم هذه اعظم واخبث معصيه عند الله سبحانه وتعالى والذي يقوم بذلك هو امقت وابغض عبد عند الله سبحانه وتعالى الذي يقوم بالوظيفه كما ان الذي يقوم بالاصلاح هو احب انسان عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي يوم القيامه اصلاح ذات البين تعديل بين اثنين هذه صدقه عظيمه اعظم من صدقه المال آه. تعديل بين اثنين آه. فاصلاح هذا قد يكون انسان صار على بعض الاحيان على حاجه بسيطه تافهه ما يستاهل الانسان يقاطع من اجلها لكن اذا دخل الشيطان والهوى خلاص اثار النار واشعل النار فزاد هذا غضب وهذا غضب حتى وقع بينهم التخاصم والحسد والعياذ بالله نعم قالوا هكذا مره من المرات كان شخص فقير كل يوم كسبه من عمل يده يغزل زوجته غزلا ويبيعه في السوق فيشتري بنصف قيمته طعاما ونصف القيمة يشتري به غزلا أي خيطا يتغزل به لثاني يوم ومضى على ذلك زمن يوم من الأيام باع ذلك ثم أراد أن يشتري طعاما وأن يشتري غزلا فإذا وجد في الطريق يتنازعا على إيش على درهم واحد وكان قيمة الغزل درهم واحد قال اليوم عبا نشتري لا غزل ولا عبا نشتري طعام اليوم بنصلح بين اثنين على ايش على درهم بياخذوا الشرطة بيحسبوا الى البوليسي على درهم واحد قال لا 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 تتنازوا وبقوا على ما انتم عليه انا ادفع عنكم هذا على درهم واحد على درهم فجاء لزوجته لا طعام ولا غزل اين هو الدرهم قال وجدت اثنين يتنازع على درهم ففككت الخصومه بينهما واعطيتهم الدرهم فقالت احسنت شوف الزوجه الصالحه بارك الله فيك بارك الله لك فيها في صفقتك هذه الصفقه هذه الزوجه الصالحه وظلا طاويين ماشي طعام في البيت من فقر صدقه من فقر اعظم الصدقات هذه قد الانسان يتصدق لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم مئة ألف درهم ليه؟ لأن الدرهم هذا هو رأس ماله صدق رأس ماله وهذا تصدق مئة ألف درهم إنما هي قطرة في بحر لأنه غني كبير سبق درهم مئة ألف درهم فقالت بارك الله لك في صفقتك ها؟ وقعت البركة في تلك الصفقة ها؟ فبقى جمعت معها بقية من الفضلات الغزل جمعت وحاكت شيء هكذا رديء جدا ليه لأن من السقط هذا يكون الشيء رديء وليس هو ناصع النظافة فخرج يبيع وقال ايش هذا وسخ هذا ما حد اشترى منه وهو راجع يمشي إلى البيت حصل بياع سمك معه سمكة بدأت فيها الرائحة كلها يتغير ما حد اشتراها منه قال ما معي شيء لكن كان معي هذا بتشيل هذا بهذا قال نعم اعطنا الغزل حقك السمك بتخرب علي لما حد اكلها اليوم بتخرب عطاء السمكة ولد بتصبخ مع ان بدات فيها شيء من التغير لك يوم يات بتطبخها فكتها فاذا فيها جوهره ثمينه قال لها جوهر هذه عجيبه خرج بها عند اهل الجواهر ما بيثمنن ما يعرف الجوهر الا لا، الا الجوهري اما اللي ما هو جوهري ما بيفرق بين الجوهر والكريستال ايش هذا؟ كريستال ولا جوهر؟ ما بتميز انت صح؟ يمكن زجاج هذا لكن الجوهر بي يعرفه هذا اصلي هذا فحصف فاذا هي اصلي لكن هذا جوهري ما عنده شي مال قال شوف اهل النصح كانوا في الزمان القديم قال هذه جوهره قيمتها كبيره انا ما اقدر اثمنها لك لكن هذا تاجر شوف اكثر مني أمام ما اقدر ادفع فيها الا 40 درهم لكن تستحق اكثر من هذا شوف هذاك التاجر اعرف مني بالجواهر وبيبذل اكثر في ثمنها بالرغم انه كان يمكن يقول لا هذا لا بطلها درهمين بيشله ويقمره بيخدعه لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخذ العهد على المسلمين كلهم في الزمن الاول والقديم النصح لكل مسلم ولا تغش مسلم ابدا هنا تطعن الشيطان في خاصرته فذهب عند صاحب جوهره، فهذا هذا جوهره عظيمه هذه. انا ما اقدر أبذل فيها الا 60 درهم، لكن اقصك على واحد اعرف مني بالجواهر. شوف كانوا يتناصحون، حتى بلغ واحد واعطى فيها 120 درهم في جوهره واحده. فرجع لزوجته بهذا ها بهذا الخير الكثير 120 درهم بدل الدرهم اللي يصلح في ذات البيت. ويسرق يا يقول لزوجته هذا رزق ساقه الله الينا ها من غيرهم وهم على ذلك اذا اشترى يا الطعام ونفس على انفسهم فجاء سائل يطرق الباب فقال ان هذا كان حالته مثل حالتنا حمانة البارحه امس طوينا النهار ملا اكل وهذا يمكن حالته تعالي نشاطره نشاطره فأنطق الله ذلك السائل وإنما ملك أرسلني الله سبحانه وتعالى فقد عرف صدقكما في الله في الفقر وكيف كان صلاح ذات البين على مجن على درهم وعرف الله شكركما على الغناء وقد أنعم الله عليك في الدنيا ووعدكم الجنة في يوم القيامة شفت كيف أنا عرفت عرفته في حالة الفقر عرفته في حالة الغناء ثابت حالة واحدة هذا الوربياسة هذا تثق فيه تعتمد عليه تتخذه صديقا تتخذه صاحبا أما لا في حال الفقر لون في حال الغناء لون ثاني آه هذا متقلب هذا ليس أساس متين هذا أساس مرعبل آه يتقلب هذا لا لكل الأشياء والعلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات hadis tadi Rasulullah SAW bersabda Kullu minan nas min jadi setiap orang itu harus mensedekai setiap persendian yang ada pada tubuhnya yang tadi diterangkan ada 306 360 persendian ini setiap hari setiap terbitnya matahari kita diperintahkan untuk mensedekai persendian kita kemudian Nabi menerangkan bahwa sodako itu tidak hanya dengan harta sodako bisa dengan harta atau dengan lainnya bahkan kadang-kadang sodako dengan selain harta itu pahalanya jauh lebih besar daripada sekedar sodako menggunakan harta kemudian Nabi menjelaskan di antara bentuk sodako yang tidak dengan harta adalah takdil bainasna ini sodako engkau adil di antara dua orang itu bagian dari sodako bahkan pahalanya mengalahkan sodako dengan harta apa yang dimaksud adil antara apa dua orang yaitu kita berusaha mendamaikan dua orang yang memiliki masalah antara teman dengan teman suami dengan istrinya orang tua dengan anaknya kakak dengan adiknya kerabat dengan kerabatnya mereka punya masalah kemudian kita damaikan mereka dengan apapun yang kita mampu e, ini adalah sodako yang sangat besar pahalanya bahkan dikatakan ini adalah sebaik-baik ibadah sebagaimana Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, Afdalun nas indallah yaumal qiyamah al muslihun baynan nas Sebaik-baik manusia di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah orang yang selalu berusaha Memperbaiki hubungan satu orang dengan lainnya Melakukan perbuatan islah di antara satu orang dengan orang lainnya karena itu dalam salah satu syair dikatakan innal lau at, at bi syai in. segala perbuatan baik, keutamaan itu sebenarnya kalau kita mau apa mengumpulkan itu hanya terkumpul pada dua perkara. Semua perbuatan baik itu intinya terdapat pada dua perkara. Banyak modelnya, banyak bentuknya, tapi sebenarnya intinya pada dua hal yaitu yang pertama takdir takzimu amrillah jalla jalaluhu Mengagungkan perintah Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah fi islah hidatil bayin. adalah mendamaikan orang yang memiliki masalah satu sama lain. Ini adalah inti dari semua perbuatan baik, sebaliknya inti dari semua kejahatan, inti dari semua perbuatan jelek, itu ada pada dua, yaitu kebalikannya tadi itu yaitu meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah dan berusaha merusak hubungan antara satu orang dengan lainnya. Ada suami istri, mereka aman-aman saja dirusak hubungannya. Ada teman dengan teman, ada anggota majelis pengajian misalnya mereka rukun, dirusak hubungannya. Atau antara teman dengan teman dirusak hubungannya. Ini adalah maksiat yang terbesar, yaitu merusak hubungan antara dua orang atau di antara Anggota satu kelompok atau satu majelis, dan juga meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Sesuatu yang paling diagungkan oleh Allah adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Merendahkan beliau ini adalah maksiat yang terbesar, dan pelakunya orang yang merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah, dan orang yang berusaha merusak hubungan satu orang dengan lainnya. Ini adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Paling dibenci oleh Allah, orang seperti ini sebagaimana orang yang berusaha mendamaikan antara satu orang dengan orang lainnya ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang antara dua orang itu ada masalah yang sebenarnya sepele, tidak layak untuk menjadi apa? pemicu keributan. Kadang-kadang sesuatu yang sangat sepele sekali, tidak layak untuk menjadi pemicu keributan, tapi kalau sudah setan masuk di situ ada orang yang ngompor-ngompori provokator, ini biasanya menjadi besar. Tidak layak sebenarnya untuk ribut gara-gara masalah sepele, tapi gara-gara provokator ini nanti akan menjadi besar. Karena itu, provokator ini dosanya paling besar. Sebagaimana orang yang berusaha menenangkan fitnah itu menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, dulu itu ada orang fakir sekali, suami istri fakir, tidak punya apa-apa. Jadi setiap hari mereka itu yang mereka lakukan kerjanya adalah istri menenun kain. Jadi suaminya beli benang gitu dari pasar nanti ditenun oleh istrinya. Ditenun jadi kain. Kalau sudah jadi kain dijual ke pasar. Sedikit cuman hanya untuk makan tok biasanya dijual dengan harga satu dirham. Satu dirham itu, setengah dirhamnya beli makanan. Untuk beli makanan, mereka berdua, suami istri, setengah dirham lagi dibuat beli benang lagi untuk ditenun, untuk buat besoknya. Setiap hari aktivitas mereka hanya begitu, tidak ada yang lebih. Jadi, setiap hari cuma dapat uang satu dirham dari kerja itu, setengah untuk makan, setengah untuk beli benang, untuk dijahit, uh, untuk ditenun jadi kain. Suatu hari, ketika dia sudah menjual kainnya di pasar, laku satu dirham, ada dua orang ribut. Di pasar itu ada dua orang ribut, cekcok gara-gara urusan yang sepele. yaitu apa? Gara-gara sengketa uang yang hanya satu dirham. Orang ini kok ribut? Gara-gara satu dirham ini mau dibawa ke polisi, mau dibawa ke pengadilan, waduh, waduh, urusannya. Akhirnya apa? Orang ini orang fakir tadi itu karena dia punya uang satu dirham. Ada apa ini? kalian kok ribut iya, ini uang saya satu dirham diambil dia bukan ini uang saya. oh ribut uang satu dirham. ya sudah, satu dirham yang kalian rebutkan itu untuk ini yang satu satunya lagi tidak usah ribut sudah. ini tak kasih uang satu dirham. saya punya uang satu dirham. udah, satu dirham ini kamu ambil. akhirnya mereka damai. tidak jadi panjang urusannya. mereka selesai urusannya. udah, akhirnya suami ini pulang dengan tangan kosong. tidak bawa makanan, tidak bawa benang. jadi untuk hari itu mereka tidak ada makanan yang bisa dimakan. Untuk besok pun, juga tidak ada benang yang bisa ditenun untuk menjadi kain. Akhirnya, ketika dia pulang, dia ngomong pada istrinya, "Wahai istriku, aku sekarang pulang, tidak bawa apa-apa, tidak -apa. bawa makanan, dan juga tidak bawa benang. Loh, memangnya kenapa? Iya, tadi di pasar ada orang ribut rebutan uang satu dirham. Akhirnya, uangku satu dirham tak kasihkan mereka biar damai." istrinya kebetulan istri yang soleha ini akhirnya oh bagus sekali bagus sekali barokah ini ini akad yang sangat barokah sekali yang kamu lakukan beginilah istri soleha mendukung suaminya untuk berbuat kebaikan dan sodako yang paling besar pahalanya Sodako yang model begini Orang fakir tidak punya apa-apa Sangat membutuhkan Justru yang ia butuhkan ia sodakokan Ini sodako yang paling besar pahalanya Satu dirham dari orang seperti ini Akan mengalahkan 100.000 ribu dirham dari orang yang kaya 100 ribu dirham dari orang kaya pahalanya lebih kecil dibanding satu dirham dari orang fakir. Kenapa? Satu dirham dari orang fakir ya itu satu-satunya harta mereka. Tapi kalau 100 ribu dirham dari orang kaya itu hanya ibarat satu tetes dari lautan. Jadi nggak terasa. Karena itu pahalanya lebih besar dari orang fakir. Akhirnya mereka seharian itu ya lapar. Tidak makan apa-apa, tidak -apa, ada yang bisa dimakan Terus untuk besok gimana ini? Akhirnya istrinya melihat ada bekas-bekas benang, jadi benang-benang bekas yang potongan-potongan kecil itu itu ditenun sampai jadi kain. Nah, jadi dibuat kain, nah hasilnya jelek kain yang sangat jelek karena apa? Benang bekas ini yang dipakai, jadi hasilnya kainnya jelek. Besoknya dibawa ke pasar dijual tidak ada yang beli, kain jelek sekali, tidak ada yang beli. Akhirnya pulang, kainnya istriku ini kainnya tidak laku, tidak ada orang mau beli. Tapi semuanya mereka berdua tetap tenang. Tidak lama ada penjual ikan keliling. Ada penjual ikan keliling. Dia ad, punya ikan sisa satu. Dan sudah mulai berubah baunya. Bere. Bahasa Jawanya bere. Jadi ikannya sudah mulai berubah baunya. Itu. What? Ini jadi. Kamu jual apa? Ikan. Ini tapi ikan sudah basi. Sudah e, baunya bere. Mau enggak? Ikannya ini tak beli dengan ini kain tapi ya jelek seperti ini mau nggak kamu? sudah apa apa apa, kamu ambil aja ini ikan kainnya mana? Ikan ini kalau nggak laku juga nanti akan basi nggak akan laku lagi nah, akhirnya dibeli ikan itu. Ketika ikan itu dimakan, ketika, oh, ketika ikan itu dimasak ternyata dari ikan itu eh, keluar sesuatu, keluar sesuatu dan ternyata permata itu permata yang sangat bagus dia tidak paham dibawa ke pasar akhirnya itu dibawa ke pasar ke tukang permata dilihat oh permata ini ini permata sangat mahal sekali aku pedagang permata kecil kecilan kalau aku punya uang hanya 40 dirham kalau kamu mau jual kepadaku ini aku punya uang cuma 40 dirham kenapa aku pedagang permata yang kecil tapi sebaiknya jangan dijual kepadaku itu ada pedagang besar di sana kalau kamu jual di sana itu harganya akan lebih mahal Begini, pedagang zaman dulu jadi nggak nipu. Malah, nasihati orang menunjukkan kepada yang lebih baik, bukan malah nipu. Ini murah, ini kamu jual di lain, nanti harganya lebih murah. enggak? itu ke, pedagang zaman sekarang, pedagang zaman dulu. ndak nasihati calon penjual atau calon pembeli agar supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar Udah, kamu jual di sana. Insya Allah, kamu akan dapat harga yang lebih bagus. Akhirnya, dia pergi ke penjual yang lain. Uh, akhirnya dir apa permata tadi laku 120 dirham akhirnya dia pulang apa dia pulang membawa uang yang banyak 120 dirham gara-gara sodako satu dirham sesampainya di rumah dia mau makan sama istrinya ada pengemis datang ngetok pintu pengemis datang oh pengemis akhirnya istri ini bilang pada suami mas ini pengemis ini kondisinya sama seperti kita kemarin, belum makan. Dia fakir sama kayak kita. Udah begini aja. Kita kan baru dikasih nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Gimana kalau kita bagi dua, separuh untuk kita, separuh untuk pengemis itu. Udah, oke, okay, sepakat. Ini. Jadi begini. Jadi orang yang apa? Orang yang baik itu seperti itu. Dalam kondisi apapun tetap nggak berubah, bukan bunglon. Jadi dalam kondisi fakir dia baik. Ketika kaya pun tetap baik, tidak berubah. Sebagian orang enggak. Ketika fikir baik, ketika kaya tidak baik, atau sebaliknya, nah, ini tidak tetap dalam satu keadaan. Akhirnya udah sepakat separuh hartanya diambil mau dikasihkan pengemis tadi. Nah, ternyata pengemis tadi bilang, eh kamu tahu ya, aku ini bukan pengemis, aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada kalian. Gembiralah, kalian akan bahagia di dunia dan di akhirat kalian akan dibalas dengan surga. Kenapa? Allah mengetahui ketulusan niat kalian, keikhlasan kalian di dalam sodako dan Allah melihat keseriusan kalian di dalam ibadahnya kepada Allah, baik kondisi sumpek atau senang kalian tidak berubah. Karena itu aku datang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada kalian. Nah beginilah harusnya ini kisah ini bisa kita ambil ibro pelajaran bahwa kita itu harus tetap istiqomah dalam kondisi apapun jangan berubah-ubah sebagaimana dikatakan oleh e, salah satu syair likulin ilah syawilullah harokatu lakin azizun azizun firrijalis setiap orang itu punya langkah untuk mencapai puncak e, mencapai puncak kehormatan mencapai puncak kebaikan tapi jarang ada yang bertahan jadi وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه تعين الرجل تحمله ما استطاع الركوب فاعنته على الركوب نعم اما ان يحمله على الركوب او يعينه على الركوب أو ترفع له عليه متاع صدقة عنده متاع لا يستطيع حمله على المركوب فتساعده وترفعه له هذه الصدقة آه. يعني مقدمة معونه ليس رخص الدابة خاص بالدابة مثل لو كان معه متاع على الجوالة أو على السيارة فأعنته فيه انتهى بنزين حق الجوالة أو السيارة فأخذته ياخذ جالون بترول من المحطة إلى اللي حتى تعينه هذه صدقة ليس خاصة يعني مثال في الدابة لا مثال إصالة المعونة واليوم ما في دواب لكن بقيت معناه آلات الحديد هذه أما تعينه على ركوبها أو تعينه على متاع عليها أو وجدته قد انقطع وخربت له سيارة في الشمس فحملته من الشمس ووضعته في مكان يصلي فيه بامان الى بيته واهله. كل هذا من الصدقه. لكن صرنا اليوم في زمان يخاف فيه الانسان من ان يحمل معه احد ما يخافه، ليه؟ لان في الزمان قد بعد اكثر الناس عن دينهم. تريد ان تتصدق عليه، وجدته في الشمس تحمله معك في السياره من شان اي مكان تريد انت، اي ديس بنوديك. فصرت تخاف في هذا الزمان. لانه اختلط العصاة بالزيان ما تعرف فربما اردت الخير فوقعت في الشر اركبت الشخص معك صاحب مصيبه وصاحب جريمه فوقعت نفسك في الخطر فصار في هذا الزمان ينبغي للانسان ان يحتاط لانه قد اختلط الغث بالسمين آه. يريد الإنسان الخير لكن بشرط أنك تأمن على نفسك تأمن على مالك تأمن على أهلك لا بس سوق الخير إلى غيرك وساعد غيرك بأن تركبه معك في الجوالة أو في السيارة أو تحمل متاعه أو تنقله بنفسه إلى مكان آخر لكن بشرط الأمان بشرط أن تأمن على نفسك وعلى مالك وعلى عرضك وإلا ففي هذا الزمان الذي كثر فيه العصيان فينبغي للمرء الاحتياط في ذلك خصوصا في أمور المعاملات يحتاط أكثر في غيرها فهذا صدقة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك قال والكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة ثناؤك على الخالق عز وجل وثناؤك على خلقه سبحانه وتعالى من الكلمة الطيبة بدل ما تخرج الكلمة سبة اخرجها طيبة. واكثارك من الباقيات الصالحات من الكلم الطيب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هذا الكلم الطيب. والقصود كذلك هنا في الحديث مقصود اخر وهو الكلام الطيب. ان تتبسم في وجه اخيك المسلم مع الكلمة الطيبة. فإذا رأيته بدأته بالسلام السلام عليكم فإذا بدأك هو رددت عليه السلام هذه كلمة طيبة إذا عطس وحمد الله لكن إذا ما حمد الله لا, لا تشمته عطس قال الحمد لله تقول يرحمك الله هذا تشمته وإذا عطس ما حمد الله لا, لا تشمته تذكره تقول ماذا يسن للعاطس أو أنت في ترفع لسانك وتقول الحمد لله فيتذكره فيقول الحمد لله حين لنا عنته بكلمة طيبة فتأمن من مرض الأذن ومن مرض السن ومرض البطن كل من ذكر عاطسا بحمد الله حتى حمد الله فأنه يأمن من ثلاثة أمراض مرض السن ومرض الأذن ومرض البطن ما شاء الله أمان من كثير من الأمراض على الطاعة قليلة طاعة لكنها لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى هذا من الكلمة الطيبة هذا والكلمة الطيبة صدقة آه, أه. كلمة طيبة كلمة طيبة واحد يعني يعني ظلمته الشرطة ولا شيء راح تشفع له عند الشرطة هذا هذا كذا كذا آه واحد مسكه حصلوا بلا مسكرة ولا شيء واحد تشفع له فكه هذا على طول بطاقه حقه لا, لا. لا تاذون هذا مسكين هذا كسيان عندك كان وجهه تتشفع عن الشرطه تتشفع عند هذا مسكين هذا ما عنده ورقه هذا وعندك انت مصلحه مع الشرطه يهابونك هذا مسكين هذا ما يقدر يدفع غرامه هذا اتركوه هذه صدقه لانك فرجته فريت كربة عن مؤمن فريت أبعدت مصيبة عن مؤمن كل ذلك صدقة لك عند الله سبحانه وتعالى ما أكثر الإنسان وما أكثر صدقات الإنسان أهم شيء أنه من حين ما يخرج من بيته أو ينوي فعل الخير ما شاء الله جدا حديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متعه صدقه Termasuk sodako dengan selain harta adalah ketika kita mau membantu seseorang untuk naik hewan tunggangannya. Jadi, kita naikkan dia, kita gendong, kita naikkan ke atas hewan tunggangannya, atau tidak, kita gendong, kita bantu untuk naik, atau kita angkatkan barangnya untuk kita naikkan ke atas hewan tunggangannya. Ini juga sodako. Nah, di dalam hadis ini membantu seseorang untuk naik hewan tunggangan atau menaikkan barang ke hewan tunggangannya. Ini, sodako, apakah khusus hewan tunggangan? Tidak, ini sekedar contoh saja. Maksud dari hadis ini adalah setiap bantuan yang kita berikan kepada orang lain, apapun itu bentuknya, itu akan bernilai sodako. Zaman sekarang tidak ada himar, tidak ada onta yang ada onta besi, ada sepeda motor. Ada mobil itu kita membantu orang untuk naik ke atas mobil, naik ke atas motor itu atau kita menemukan orang jalan kepanasan kasihan kita bonceng kita antarkan mau kemana ini juga sodako jadi apapun bantuan yang kita lakukan itu akan menjadi sodako dalam hadis ini hanya sekedar contoh atau kita ngelihat ada orang di tengah jalan kehabisan bensin kita belikan bensin kita nyari botol kita beli bensin ke pom terus kita kasihkan ke orang tadi ini juga sodako. Hmm. Apapun bantuan yang kita lakukan. Nah. Cuma di zaman ini ini kadang menjadi apa? Dilema. Kadang kita ingin membantu orang, cuman malah kadang-kadang akan mencelakakan kita. Jadi kita ada ngelihat ada orang jalan kaki kasihan dibonceng. Nah, ternyata bekal sing dibonceng. Nah ini. Hmm. Karena itu kita perlu waspada nasihat beliau untuk di zaman ini berusahalah untuk membantu siapapun tapi juga harus waspada bantulah orang yang kita punya dugaan kuat orang yang orang baik kita akan aman pada diri kita kita akan aman pada keluarga kita pada harga diri kita itu jangan sembarangan jadi terutama dalam hal urusan muamalat di zaman ini kita perlu hati-hati karena zaman sekarang sudah orang-orang itu jauh dari ajaran Rasulullah SAW itu orang ini sudah campur ada di mana-mana ada orang baik orang jahat ini tidak jelas karena itu kita perlu waspada bantu orang tapi ketika kita yakin bahwa kita akan selamat tidak akan ada gangguan pada kita atau keluarga kita atau harga diri kita kemudian dilanjutkan dalam hadis soal kalimat tuji batu kalimah yang baik ini juga sodako apa kalimah yang baik ini sangat luas sekali Termasuk kalimat baik adalah kita memuji kepada Allah Memuji makhluk Allah yang pantas untuk dipuji Ini sodako. Atau membaca al atau Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar Ini sodako. Begitu juga ucapan yang baik kepada orang lain Kita selalu berkata baik kepada orang Daripada kita mencaci atau memaki orang Kita ganti dengan kata-kata yang baik Ini akan bernilai sodako ketemu orang kita dahului mengucapkan salam kalau keduluan orang tersebut yang mengucapkan salam kita jawab salamnya kita apa sambut dia dengan wajah yang ceria murah senyum ini akan menjadi sodako ada orang bersin kemudian dia membaca alhamdulillah kita balas di tasmid yaitu membaca yarhamukallah asal dia membaca alhamdulillah tapi kalau orang itu tidak membaca Alhamdulillah Kita ingatkan Ayo baca Alhamdulillah Atau kita baca Alhamdulillah dengan keras Alhamdulillah biar dia ingat Kadang-kadang orang itu lupa Biar dia ingat akhirnya dia membaca Alhamdulillah Ini keutamanya sangat luar biasa Di samping keutamaan akhirat yaitu bernilai sodako Ini juga ada manfaat dohir Siapapun orang yang senang mengingatkan orang yang bersin untuk membaca Alhamdulillah Maka dia akan dijaga oleh Allah Tidak akan sakit telinga, sakit gigi, dan sakit perut Yang biasa sakit gigi Sering-seringlah mengingatkan orang yang bersin untuk membaca Alhamdulillah Begitu juga sakit telinga, sakit perut aman insya Allah Kalau kita sering mengingatkan orang lain untuk membaca Alhamdulillah ketika bersin Dijaga, dijamin aman oleh Allah dari sakit telinga, sakit gigi dan juga sakit perut Termasuk juga sodako adalah membantu orang yang terdolimi Misal ada orang didolimi oleh aparat Entah Satpol PP atau polisi didolimi Misalnya dia apa ketika keluar lupa tidak pakai masker akhirnya KTP-nya ditahan dua minggu bisa diambil dengan bayar denda sekian ratus ribu kita bantu dia misalnya kita punya pengaruh di apa e, pada aparat yang menangkap dia misalnya tolonglah kasihan orang ini miskin fakir tidak punya uang tidak mampu dia bayar kembalikan KTP-nya kita bantu akhirnya dia bebas ini juga termasuk sodako itu e, dari keterangan yang disampaikan tadi kita bisa memaham bahwa cara sedekah itu sangat banyak sekali maka tugas kita adalah selalu berniat melakukan kebaikan yang kita mampu hobbi kulli khutwah tamshiha ila salah sadaqah masyaallah kullu khutwah sadaqah al-yasar tarfa' al-yasar khutwah bafth al-kha wa huwa raf' min makana ila akhar hadi khutwah Amal al-khutwah hiya al-masafa ma wal-qadam ترفع اليسار تمحو سيئه ترفع اليمين تكتب حسنه ما شاء الله هذه المشي الاعمال الصالحات وبكل خصوص تمشيها الى الصلاه صدقه ومثلها تمشيها الى اي طاعه من طاعات الله سبحانه وتعالى لحضور مجلس علم لحضور مجلس ذكر لاعتكاف في مسجد لطواف ها حج أو عمرة كل ذلك من العبادات التي تعطى بها حسنات كثيرات في كل خطوة تخطوها تُمحى عنك سيئة برفع اليسار وتُكتب لك سيئة برفع اليمين أي عند نقلك قدم من مكان إلى آخر أعمال قليلة لكن أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى نعم فتُمحى عنه السيئات وتكتب له الحسنات بأعمال يسيرات لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة صلاة العشاء والصبح لا تو إليها ولو حبوا حتى بيزحم على الركب حبوا يعني يحبوا على هكذا بيداته يمشي بالركبة حقه لو يعلم ما فيها من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى لجاءوا إليها حتى هم زاحفين على الركب نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة إماطة الأذى أي إزالته هذا معنى ومن إماطة الأذى هو أن لا تلقي الأذى يا <applause> سلمان ترميه بعدين تزيله لا المعنى أيضا أنك لا تلقي الأذى مطلوب منك أن لا تلقي أذى في الطريق يؤذي المؤمنين أبو برزة قال يا رسول الله دلني على عمل ينفعني يا رسول الله أبو برزة هذا أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أمط الأذى عن الطريق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يدل على أن هذا في قلبه إيمان هذا فلهذا إذا كان هذا الأذى حجرة تؤذي الناس حجر تؤذي الناس تزيلها عن الطريق فإذا تزيل الحجر تقول لا إله إلا الله فتجمع بينها على درجات الإيمان وأدنى درجات الإيمان لا إله إلا الله لكن لو كان روث ولا شيء لا مكروه عند إزالة الوسخ أن تذكر الله صح كما في الحمام وكان نجاسة هذا لا تذكر الله وأنت تباشر النجاسات يصان ذكر الله لكن لو كان لأ الأذى هذا حجر عندما لا تم... آه اله الله تجمع بين اعلى درجات الايمان وادناها لا اله الا الله ومن الاذى الذي يعمله كثير من الناس اليوم حدوث المطبات في الطريق من غير امر واذن من ولي الامر هذا من وضع الاذى امام الناس ربما بسبب المطب هذا وبعض المطبات شنيعه سقط احد من الدراجه أو تأذى أحد بسبب ذلك هذا من وضع الأذى فإذا كان أراد أن يفعل ذلك لابد أن يستأذن من ولي الأمر ليفعل ذلك المطب ويكون ويكون بهيئة لا يتأذى من أحد بعض المطبات كأنها درج يدق في ظهر الإنسان عندما يعمل وهو في السيارة فكيف صاحب الجوال المسكين هذا هذا من وضع الأذى وتخاف عليه عاقبة ذلك ويتأذى الإنسان في بيته في أهل بيته ولا يدري إيش السبب وتجي مصائب في أولاده ولا يدري إيش السبب وضع الأذى في طريق الناس وضع الأذى في طريق الناس المسكين وهو لا يدري ما السبب هذا عنده أمراض كثيرة عنده بلايا كثيرة ما يدري المسكين نعم كان مرة أحد يقال له بشر بش قال له عايد يقال له روى سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان احد راى في المنام يقول بشر عايذ بن عمرو المزني بالجنه. عايذ بن عمرو المزني بالجنه راى في المنام. ها بعض الناس ما رحمه يحبون يبشرون بالخير. ثاني ليله ما راى، ثاني ليله راى في المنام بشر عايذ بن عمرو المزني بالجنه. ما بشره. انا والله شو السبب يعني. ثالث مرة رأى في المنام الشخص يقول بشر عايد بن عمرو بالجنة في المرة الثالثة قال ليش هذا؟ ليش هذا بالخصوص يعني عايد بن عمرو قال له انه كان يزيل الاذى عن الطريق كيف <applause> يحب ذلك لا يلقي اذى في طريق المسلمين اي لا يحب اذيه المسلمين ويكره اذيه المسلمين انه كان لا يلقي اذى في الطريق الأذى سواء أي شيء مجاري البلاليع هذه هذه من الأذى أي أذى كان أي أذى هذا حسي أو معنوي نعم آه. هذا كان لحرصي على عدم أذية المسلمين لا يخرج من حتى ماء الغسالة حق ما يخرج للطريق حتى ماء المطر خلاه يأتياه وسط البيت ويحفر له حفرة في وسط البيت. ما يخلي ماء المطر يخرج برا حتى يقول ربما حد يمر يتأذى من ماء المطر ها كيف هنا حريص رضي الله عنه نعم كان حريص على ذلك لهذا ها بشره الله بالجنة بهذه الرؤية المباركة فيما رواه سيدنا أنس بن مالك ها؟ حتى لو مات عليه هر قالوا يدفنوا داخل البيت حتى لو خرج ربما تأذى الناس من منظره ورغم أن منظر الله مؤقت ربما تأذى الناس من ذلك يحرص على أن لا يأذي مؤمنا أبدا بل يحرص على نفع أخوانه المسلمين لهذا استحق هذه البشارة العظيمة له بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا يبعد يزيل الأذى عن الطريق نعم فكل من كان حريص على ابعاد الاذى عن المسلمين سواء اذيه حسيه او اذيه معنويه كذلك هذا ومن الاذيه الان الذي حصلت في هذا الزمن ارتفاع السماعات المايك هذا بصوت مزعج جم في الزواجات وفي الحفلات وكم من مريض في البيوت وكم من شيبه او عجوز يتاذى من هذا رب مراعاته مراعاة أحوال الجيران انتشر لكن ولا آمر ولا ناهي تكلم هذا في أذية لإخوانك المسلمين في وجود هذا ارتفاع الأصوات العالية هذه متعبة فينبغي الإنسان أن يسعى في نفع إخوانه المسلمين ولا ينبغي أن يكون له يد ولا أثر في يقع الاذيه باحد من المسلمين. الله يجري على ايدينا النفع للمسلمين ولا يجعلنا لا نضمر الا النفع للمسلمين ويكف الاذى عنا منهم ويكف اذانا عنهم ولا يجعلنا مؤذين ويجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. لا لنجد حديث وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه. ada خطوه ada خطوه. di dalam hadis ini kalimatnya khutbah wabikul tamsiha sodako setiap langkah yang kita langkahkan menuju tempat sholat itu akan bernilai sodako Khotwa itu adalah langkah kaki jadi kita mengangkat kaki kemudian meletakkannya lagi ini namanya khotwa, langkah ada khutwa. itu kalau khutwa ini jarak satu langkah jadi bukan langkah kakinya tapi jarak yang seukuran satu langkah kaki itu namanya khutbah. Kalau khutbah langkah kaki, langkah kaki seseorang menuju tempat sholat masjid atau yang lain itu akan bernilai sodako. Di hadis disebutkan sholat. Apakah khusus sholat ini? Tidak. Ini hanya sekedar contoh, simbol saja. Artinya apa? Setiap langkah kaki menuju tempat ketaatan itu akan bernilai pahala. Misal langkah kaki, itu dari rumah menuju ke tempat pengajian tempat mencari ilmu ini kan bernilai sodako Tem ke tempat majelis dikir atau dari rumah keluar untuk itikaf untuk tawaf haji umroh atau ibadah-ibadah lainnya ini akan bernilai pahala jadi tidak khusus sholat walaupun di hadis menggunakan bahasa sholat tapi sekedar simbol nah itu artinya apa setiap ibadah nah, ini adalah perbuatan yang sepele satu langkah tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang pahalanya sangat besar adalah ketika kita keluar melangkahkan kaki untuk menghadiri jamaah salat Isya atau salat Subuh. Ini sangat besar sekali pahalanya sampai di dalam hadis dikatakan kurang lebih artinya seandainya orang-orang itu tahu betapa besar pahala yang didapatkan seseorang ketika dia melakukan jamaah salat Isya' dan subuh, maka seandainya mereka tidak mampu untuk pergi ke sana kecuali merangkak atau ngesot, maka mereka akan memaksakan diri. Itu saking besarnya pahala, kata Rasul begitu Seandainya orang-orang ditampakkan pahalanya betapa besar, mereka akan rela pergi ke tempat jamaah untuk salat Isya' dan subuh, walaupun harus merangkak. Eh, karena itu, apa? Eh, berusahalah kita untuk selalu melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat-tempat kebaikan. Kemudian di dalam hadis dilanjutkan waktu ada anitorik Kita menjauhkan sesuatu yang mengganggu dari jalan jalan umum ini akan juga bernilai sodako. Jadi artinya menghilangkan, menjauhkan sesuatu yang mengganggu apakah paku, duri atau batu di tengah jalan yang mungkin mengganggu orang yang lewat kita jauhkan itu itu akan sodak itu akan bernilai sodako. Bukan khusus menjauhkan ini, bukan khusus menghilangkan. Begitu juga ketika kita menjaga diri kita jangan sampai kita apa meletakkan apapun yang bisa mengganggu melakukan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan orang lain di jalan umum ini juga sodako ini bukan berarti hadis oh ini menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan ini benar sodako ya sudah saya nyebarkan paku dulu di jalan nanti tak ambili Biar dapat pahala sodako nah, Anda harus begitu, Anda harus naruh batu dulu Kemudian diambil, kalau kita melihat batu kita ambil Kalau tidak ada batu, ya sudah Kita niatkan, saya tidak akan Meletakkan apapun yang mengganggu di jalan umum Ini juga sudah mendapatkan Pahala sodako <tuh> Kemudian e, Diriwayatkan e, Dari Abi Ber, Dari Abi Baroza ini. Beliau pernah berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, alim nisyaan antafiubihi, ya Allah, ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat untukku. Akhirnya dijawab oleh beliau Azilil ada antarikil muslimin Hilangkanlah apapun yang mengganggu Dari jalannya orang muslimin itu. Kemudian dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid. Dan yang paling rendah adalah menjauhkan apa? sesuatu yang mengganggu dari jalannya orang muslimin. Ini iman yang paling rendah sudah. Kalau orang tidak mau menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan muslimin, tidak punya iman orang itu. Itu iman. Jadi iman itu tingkatannya 70 lebih. 70 lebih. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah menjauhkan sesuatu yang mengganggu dari jalannya mukminin. Dari situ berarti kita paham bahwa orang yang tidak mau menjauhkan, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalannya mukminin, apalagi menciptakan gangguan di jalannya mukminin, ini tidak punya iman orang ini. ini. Iman yang paling rendah. Dan dikatakan oleh para ulama disunahkan ketika kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, di tempat-tempat umum itu disunahkan untuk menggabungkan iman yang tertinggi dan yang paling rendah. Menjauhkan itu itu iman yang paling rendah dan Ketika kita menjauhkan, disunahkan untuk berpikir la ilaha illallah Sehingga kita menggabungkan iman yang tertinggi dan yang terendah Dianjurkan Tapi kalau kotoran yang kita jauhkan adalah semacam duri, batu Tapi kalau misalnya di jalan itu ada tembelek misalnya Atau kotoran hewan Ini ya jangan baca la ilaha illallah, tidak pantas Ini kotoran yang najis Kemudian kita mengucapkan berpikir la ilaha illallah nggak, nggaknya tidak nggak pantas jadi nggak usah la ilaha ilah loh kalau atau kita menghilangkan kotoran yang ada di kamar mandi misalnya, jangan berpikir makro. Gitu. Kemudian eh, termasuk sesuatu yang mengganggu, yang banyak apa dilakukan oleh orang zaman ini adalah membuat polisi tidur secara liar tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kadang-kadang sebagian, sebagian polisi tidur itu sangat tinggi, sangat mengganggu. Orang naik mobil sangat terganggu. Bagaimana yang naik motor sampai kadang-kadang natap kepada mesinnya motor itu mengrusak motor orang. Nah ini jadi polisi tidur itu kalau ditaruh secara liar, kemudian juga terlalu parah tanpa izin dari pihak yang berwenang, ini termasuk ada orang yang melakukan itu tidak punya iman. Itu. karena itu hati-hati. Kalau memang sangat diperlukan untuk membuat polisi tidur di jalan karena memang biasa orang lewat situ kebut-kebutan padahal banyak anak kecil rawan kecelakaan, maka buatlah apa? polisi tidur yang wajar dan minta izin dulu dari pihak yang berwenang. Ya siapa yang punya wewenang di negara ini atas urusan jalan, jalan umum. Jadi minta izin pada pihak yang berwenang dan buatlah polisi tidur yang wajar jangan terlalu keterlalu jangan keterlaluan liar kadang-kadang kita bikin sendiri di depan rumah kita ini liar haram itu, termasuk ganggu itu meletakkan gangguan pada jalannya mukminin dan perbuatan seperti ini perbuatan menciptakan gangguan di tempat-tempat umum ini itu akan mendatangkan musibah pada diri kita dan keluarga kita tanpa kita tahu kenapa ya saya kok musibah terus tidak sadar ya diantaranya sebabnya itu menciptakan gangguan di tempat-tempat umum. Ini akibatnya di belakang hari nanti juga tidak baik. Kemudian eh, ada kisah yang lain, pernah ada salah seorang itu mimpi. Dalam mimpi itu dia diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang namanya Aid bin Amr Al-Muzani. Jadi dalam tidur dia mimpi mendengar suara. Ayo kasih kabar gembira kepada Aid bin Amr al-Muzani bahwa dia termasuk ahli surga. Mimpi pertama, dia tidak ngasih kabar. Kadang-kadang orang begitu. Jadi nggak seneng ngasih kabar gembira pada orang lain. Ya termasuk ini nggak tahu apa sebabnya ini. Jadi malam pertama mimpi tidak ngasih tahu. Malam kedua tidur mimpi lagi kasih tahu Aid bin Amr al Muzani bahwa dia termasuk ahli surga. Tetap nggak ngasih tahu. Mimpi sampai ketiga kali, tetap tidak ngasih tahu. Sudah mimpi sampai tiga malam itu tidak kasih tahu, baru di malam keempat dia mimpi lagi, di lagi kasih tahu A'id bin Amr al-Muzani bahwa dia termasuk penghuni surga. Akhirnya nanya dia di dalam mimpinya, memangnya kenapa sih, kok A'id di apa dikasih kabar gembira bahwa dia masuk e, apa surga? Akhirnya dikasih tahu di dalam mimpi itu dia ini A'id bin Amr al-Muzani ini orang yang Selalu berusaha, jangan sampai mengganggu orang lain, dan selalu berusaha untuk memberikan kemanfaatan pada orang lain. Di antara sifatnya, Amr, Aid bin Amr Al-Muzani, ini dia itu tidak pernah membuang air ke jalan, walaupun air hujan. Jadi, air hujan yang turun dari gentengnya itu tidak dialirkan ke jalan, jadi tidak gentengnya itu airnya netes ke jalan, ndak jadi dikasih saluran khusus, dibuang ke tempat memang saluran air ke god ke tempat saluran air jadi tidak dibiarkan air hujan itu netes dari gentengnya ke jalan umum apalagi air misalnya cuci piring air dari kamar mandinya tidak dibiarkan itu meluber ke jalan-jalan umum tidak jadi dia membuat saluran khusus agar supaya jangan sampai ada air yang dari rumahnya walaupun aslinya air hujan jangan sampai mengganggu jalan umum ini diantara sifatnya Beliau kemudian, di antara sifatnya, beliau juga, kalau beliau punya kucing mati, itu tidak pernah dibuang di luar rumah, tapi dikubur di tanahnya sendiri. Jadi, dikubur di tanahnya, gali tanah, dikubur ada di tanahnya, tidak dijual, eh, tidak dibuang keluar. Kenapa takut mengganggu orang? Tidak dibuang ke sungai, tidak dibuang ke tempat sampah. Kenapa itu akan mengganggu? Karena itu. Ini cerita ini perlu kita ambil hikmahnya, ambil ibrahnya bahwa bagaimana orang ini kemudian dapat kabar gembira masuk surga gara-gara dia selalu berusaha jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Karena itu ini perlu kita tiru ini. Berusahalah selalu menjadi orang yang manfaat untuk orang lain dan jangan mengganggu orang lain. Termasuk gangguan yang sering dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang dan tidak ada yang mengingatkan sayang sekali yaitu apa ketika bikin acara mantenan atau acara pesta-pesta lainnya itu me, apa menyalakan sound system menyalakan musik dengan suara yang sangat kencang sampai ke kaca tetangganya geter-geter orang sakit terganggu tidak bisa tidur anak kecil akhirnya cerewet dan tidak ada yang mengingatkan نعم وفي حديث اخر وفي روايه اخرى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يجزي العبد عن هذه الصدقات كلها ركعتان يركعهما من صلاه الضحى فكانك بركعتين من صلاه الضحى تصدقت عن 360 من اعضائك بركعتين من الضحى والضحى سنه من سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقلها أقلها ركعتان وأفضلها ثمان آه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلىها ثنتين وصلىها أربع وصلى ست وصلى ثمان نعم فصلاة الضحى فيها لا تنفي الفقر وتجلب الغنى لهذا قيل لا غنى مع زنا ولا فقر مع صلاة الضحى هذه فقر مع صلاة الضحى يغنيك الله سبحانه وتعالى بفضله يغنيك في ظاهرك ويغنيك في قلبك كذلك ما تنظر لما في أيدي الناس آه. ينبغي الإنسان أن يواظب على صلاة الضحى فإن فيها خير ديني وخير دنيوي أول تؤدي الصدقات التي عليك على أعضائك هذه فإن شاء الله يمضي يومك في عافية في سلامة في أمان إذا من الأمان أنك تواظب على صلاة الضحى أقلها وأدنى الكمال أربع والأفضل أن تواظب عليها ثمان هذا افضل صلاه الضحى ويمكن تدرجها مع ويدخل وقتها بارتفاع الشمس قدر الرمح والى الى الزوال يمكن تدرج مع صلاه الضحى سنه صلاه التوبه سنه صلاه الاستخاره سنة قضاء الحاجة يمكن تندرج هذه مع صلاة الضحى مع سنة الوضوء مع تحية المسجد كل هذا مما يندرج في ذلك فانك تكون أديت الصدقه التي عليك في كل يوم بصلاة الظهر ركعتين ثم بعد ذلك تنوي الخير اذا عمل شيء مما تقدم ذكره في الحديث وفقك الله له تفعله فتحصل زياده من الله سبحانه وتعالى كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أدى شكر يومه. ومن قال حين يمسي: اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد ادى شكر ليلته، ما شاء الله، جزا الله الامام الحداد وضعها لنا في الورد، نعم لانه كل ذلك الورد الذي جمعه الامام الحداد كله من اثار عن نبي المختار محمد وعن السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم، فالله يوفقنا واياكم لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسقط عنا ويوفقنا ويعيننا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته واجعلنا واياكم بارين ومبرين ويخلينا عن كل خلق ذميم ويحلنا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرحوف الرحيم وعلى ما يشاء قدير بالجبل جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di permulaan hadis kita tadi diterangkan bahwa setiap persendian seseorang itu harus dikeluarkan sodakohnya nah, dan sodako banyak sekali caranya sebagaimana tadi sudah dikupas panjang lebar dan diantara amal yang bisa yang kalau itu kita lakukan itu seolah-olah kita telah mengeluarkan sodako untuk seluruh persendian kita adalah sholat duha sebagaimana di dalam hadis yang lain dua rakaat dua rakaat sholat duha kalau kita lakukan setiap hari berarti kita telah mensedekai seluruh persendian kita ini minimalnya duha Dua rokaat Bisa dengan empat dan ini adonan kamal Minimal duha itu dikatakan sempurna Minimal sempurnanya itu adalah empat rokaat Kalau minimal paling sedikitnya pokok sah itu dua rokaat Dan yang paling afdol adalah delapan Dan Nabi melakukan salat duha kadang dua, kadang empat, kadang delapan Kalau kita bisa melakukan delapan itu akan lebih baik Sholat Duha ini diantara faedahnya adalah akan menafikan kefakiran dari orang yang mengistiqomainya. Dalam salah satu dikatakan la hina maazina, tidak akan kaya orang yang berzina. Artinya tidak akan merasa cukup orang yang pernah melakukan zina, tidak akan kaya. Nah, begitu juga walafakromah sholat tidak akan ada kefakiran eh, bagi orang yang melakukan sholat Duha. Sholat Duha itu akan eh, mendatangkan kekayaan. Kepada seseorang baik dohir maupun batin Kaya dohir Dia akan diberi rezeki yang lancar oleh Allah Dan kaya batin hatinya merasa cukup Tidak tola-tole kepada milik orang lain Tidak tertarik Kepada apa yang dimiliki Oleh orang lain selalu merasa cukup sholat duha waktunya e, Dimulai Adalah sejak matahari Tinggi sekitar Satu tombak Dalam pandangan mata kita Dan berakhir ketika matahari sudah bergeser hmm. ke arah barat yaitu Radis dengan 60 16 menit nah, jadi waktu salat duha itu adalah 16 menit setelah terbit matahari jadi 16 menit setelah terbit matahari itu yang dimaksud dengan satu tombak dalam pandangan mata itu 16 menit setelah terbit matahari dan berakhir dengan masuknya waktu duhur yaitu bergesernya matahari dan salat duha ini termasuk salat uh, yang apa bisa kita niati banyak Artinya apa? Tapi dengan sholat-sholat yang memang bisa digabung. Jadi sholat duha ini bisa anda sholat duha di niat duha, kemudian digandeng dengan niat sholat taubah, sholat isi khoroh, sholat kodohul hajah, sholat sunat setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid. Jadi dengan niat banyak kita akan dapat pahala banyak. Jadi bisa. Itu digabung tapi khusus dengan salat-salat yang seperti tadi itu, seperti salat taubat, istikharah, salat hajat, salat sunatul wudhu, salat tahiyatul masjid, salat-salat yang memang bisa digabungkan dengan yang lain. Ini bisa kita gabungkan ke dalam salat duha, akhirnya kita mendapatkan pahala sesuai jumlah niat kita. Kalau kita sudah melakukan salat duha minimal dua rakaat, di hari kita berarti kita telah mensodakoi seluruh persendian yang ada pada badan kita setelah itu tinggal kita niatkan untuk melakukan kebaikan yang lain itu kemudian juga termasuk apa e, amal yang sangat dianjurkan sekali yaitu zikir setiap pagi kita diperintahkan untuk membaca Allahumma ma asbah habi faminka wahdaka syarika la lak syarikalak syukru ala dalik Orang yang membaca dzikir ini di pagi hari berarti dia telah mensyukuri sepanjang harinya. Jadi ini termasuk syukur. Berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita sepanjang hari dengan membaca dzikir itu. Allahumma ma min khalqik wahdaka la wa ala dzalik. Ini di pagi hari, di sore hari juga begitu. Ya yani Allahumma amsa. Nah, sore hari diganti amsa. Allahumma ma amsabi min nikmatin wa bihadim min khalqik fa wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Dan jazakallahu khair alimam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad yang telah memasukkan zikir ini kepada wirdul latif. Karena itu mari kita amalkan, kita isi komai karena dengan begitu kita telah dianggap mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yufuqina lil al khair wa yufuqina lil maqasid al khair wa yaj'alna min ayyakum ahli al khair wa yaqrib minna kull khair wa yajnina min ayyakum min وبوس وضير ويعاملنا معاملة خير ويقرب منا منكم لا خيار ويبعد عنكم الاشرار ويكفينا لكم جميع المضار وشر ما تات بالايام والليالي بجاه النبي المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر واصلح لنا قلوبنا وارسل لنا اولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين وقرب منا كل خير وابعد عنا كل شر وبوس وضير بجاه النبي وال النبي بسر وسلم والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا 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 تقبل منا تب علينا واغفر لنا على عطاء لا ولا ولا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين